Di channel Go Gaming. Hari ini aku mau lanjut lagi ya record. Kita sempat rehat dulu kemarin karena saya ada kerjaan lain ya guys ya. Dimohon dimaafkan. Hari ini saya mau kasih tau kalian cara reinkarnasi ke-4 ya. Yang ini guys ya. Ya, reinkarnasi ke-4 itu kan bisa langsung upgrade ya, bisa langsung upgrade. Ini diminta dibeli di toko ya, di toko ini, toko harian. Nah ini guys ya, kalian jangan beli langsung guys, materialnya itu kalian bisa dapatkan di bos ya, di semua bos ini. Kecuali bos perang ya, bos perang dia agak drop material, dia dropnya sel sage ya. Kalau di bos biasa seperti bos Infinite, CU, rahasia, rumah bos atau dataran es itu ada ya guys. Kita langsung coba aja langsung ya di bos Infinite. Aku tunjukin dulu itemnya tuh guys ya, biar kalian tuh nggak bingung ya. Ini aku downgrade dulu. Nah yang ini guys ya, material itu inkarnasi itu aku nggak top up guys, belum top up ya, akun ini belum top up, jadi masih baru ya, baru sekali belum top up guys ya. Cara dapetinnya tuh lewat bos guys ya, kita langsung coba di bos. Tuh aku baru ada satu ya, ini stamina nya ada 44, jadi bisa dua kali tag ya. Langsung gas ya. Ingat ya guys ya, buat free player itu enggak harus kalian top up buat beli materialnya. Itu kalian main bos saja udah dapat ya juga masih. Kalau nggak perlu ini ya, nggak perlu top up 16.000 itu nggak perlu. Udah sekali itu kalian tinggal main aja di bos, itu pasti dapat dari drop. Kecuali bos perang itu nggak dapat ya, itu udah nggak dapat. Nah ini bertambah satu guys ya materialnya, tadi dapat kayaknya nggak sempat terlihat, ini jadi dua ya. Sekarang kita bersihkan dulu yang star satu ini, kalian hapus aja guys, nggak guna. Kalau ke star dua ini bisa di upgrade ya. Kita lanjut lagi ke bos selanjutnya, yaitu bos ini dulu ya, job ya. Ini kita cek dulu di galeri, di lantai satu udah kelar, kita ke lantai dua ya, kita ke lantai dua yang rasa saes. Itu kalian bisa minta bantuan ya di sini ya, kecuali kalau kalian mau bantu orang tuh di sini lihatnya, nanti pasti ada notif di sini guys ya, kalian tinggal klik aja
dia minta bantuan, itu dapat koin buat beli, misalnya mau beli ini ya, apa ini namanya, kalau kalian mau beli token buat promosi gelar ya, mau upgrade gelar tahap selanjutnya itu bisa tuh. Kalau kalian mau beli yang lain tuh ada juga seperti mon, gear, pengikut, peti kartu sama peti gem ya. Ini kita selesai dulu bos CO. Kita cek dulu ya, ntar ya kita cek dulu di bawah CU dapat gas ya, dapat aktivasi galerinya. Kali lagi ke 220, oke kita lanjut lagi guys ya, kita cek dulu materialnya nggak dapet. Dapet guys ya, 3 udah nambah ya, tadi 2 ya, soalnya semalam aku udah dapet 1, hari ini dapet 2, mantap guys, work ya, berarti work. Kalian tanpa harus top up itu udah dapet sendiri materialnya. Kalau kalian mau beli di toko guys ya, itu tergantung kalian sih, saya nggak maksa kalian untuk beli, lebih baiknya kalian main aja langsung ini di material boss ya, buat dapetin material di boss. Kalau kalian mau beli itu harganya 12 titanium. Dulu peti guild, upgrade dulu ini guys ya, level sayap, terus drop hero, naik ya skillnya, lumayan nambah 2k. Lagi guys ya, material ya, inkarnasi keempat. Oke, kita lanjut lagi ke boss selanjutnya, yang terakhir ya, kelas ya, boss CO di lantai 2 itu yang Lord Emas ya. Kita hapus dulu itemnya. Bisa dilihat guys, 4 dia udah. Nah, yang ini paling penting guys. Ini kalian harus ngumpulin minimal 2 yang ini. Yang terakhir ini. Di situ aku udah terkumpul 4 ya, 1, 2, 3, 4. Dan yang ini harus butuhnya 2 ya, butuh 2 material yang terakhir, yang paling pojok ini.
itu kalian harus teliti gak ya. Jangan buru-buru, itu kalian tunggu dulu, jangan langsung di upgrade ya. Tapi tergantung dari kaliannya sih, mau langsung upgrade apa nanti ya, nunggu udah terkumpul semua. Oke guys, sudah selesai guys ya. Kita langsung keluar tanpa banyak basa-basi lagi. Kita langsung keluar. Kita cek dulu materialnya udah dapat berapa guys. Kita ceknya di inkarnasi. Udah dapat 5 guys ya. Udah bisa upgrade ini. Tapi saya masih menunggu yang terakhir ini, butuhnya 2 lagi. 2 material lagi. Itu bisa lanjut di boss selanjutnya. Oke guys, sekian dulu video tentang cara ya dapat material gratis ya tanpa top up. Tuh kalian bisa langsung nonton di video ini. Kalau kalian mau nanya-nanya tentang game-game RPG atau MMORPG itu bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you the next video. Thank you.